Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Power Wanda ni. Okay, hari ni saya nak tunjukkan satu masalah kalkulator yang biasa terjadilah. Kita beli kalkulator ada solar dan bateri tapi tak nak pakai, tengok tahu-tahu makin lama makin kelam. Kejap nampak, kejap tak nampak. Tengok eh. Kejap nampak, kejap tak nampak. Kalau cahaya matahari tak cukup tu contohnya. Ataupun kita ada dekat dalam office, cahaya tak apa cukup terang. Okay, tengok. Nak pakai pun tak apa nampak. Okay. Dia agak kelam. Sebab cahaya-cahaya tertutup ni. Supaya kita nak dapat contoh untuk cahaya yang tak cukup terang. Okay. Yeah, jadi, kalau dia terdedah ke cahaya matahari, dia akan cukup terang. Okay. Jadi, macam mana kita nak buat? Okay. Tengok video ni sampai habis. Okay. Untuk pengetahuan, kalau kita ada calculator engine macam ni, ada solar dan bateri. Kalau bateri dia dah habis, dia tinggal solar saja. Kadang-kadang cahaya tak cukup. Jadi, apa yang berlaku? Dia punya LED ni kelam-kelam. Tak pun nak nampak. Jadi, kita kena tukar dia punya bateri. Jadi, kita buka dulu. Okay, jadi kita cari screwdriver mata yang sesuai. Okay. Okay, kat sini kita buka. Kat sini kita kena umpir sikit. Okay, dah terbuka. Okay, kita asingkan ke tepi dulu. Okay, cuba tengok. Kat sini ada bateri. Jadi, kita kena keluarkan bateri dia. Okay, masa kalau tolak menggunakan besi, hati-hati takut tercalarkan dia punya litar ni. Okay, bateri ni bateri yang dah rosak, dah kembung. Okay, dah lama.
Okay, jadi kita cari battery yang nombor yang sama. Kita boleh tengok kat sini nombor yang sama. Okay. Ni tak pun nampak ni. Tapi kita kena tengok nombor battery dia. Okay. Nampak tak? Okay. Okay, tak pernah nampak eh dekat dalam video tu. Okay, tapi nombor bateri ni adalah LR1130. Okay. Pergi dekat kedai, kita cari bateri yang compatible dengan LR1130. Kena tak dapat nombor sama, tapi ada tulis dekat packaging dia size replace LR1130. Okay. Ini kita keluarkan bateri yang baru. Kita pasangkan. Tengok indikator. Permukaan dia macam ni, terbalik. Positif dekat atas tau. Okey. Kalau bateri macam ni, positif adalah di sini, yang ini adalah bahagian negatif. Okey, positif kat sini. Jadi positif dekat bahagian atas. Masukkan. Okey. Kita kemaskan luar wire ni. Wire ni dah terkeluar dekat dia punya pemegang ni. Ha. Okay. Kita tengok lah. Okay. Okey. Sebaik saja selepas kita dah masukkan bateri tu, kita perlu resetkan dia dulu ataupun turn off eh. Sebab ketika error dia tak keluar. Kadang-kadang dia ada error, kadang-kadang okey je. Jadi caranya cari duct shielding ataupun logam. Kemudian sini ada nampak satu macam off kan. Kita shortkan huruf S tu. Cuba tengok eh. Okey ni off. Nampak. Sini. Okey, yang sini. Dia ada off. Ataupun kita boleh kat sini reset. Okay. Kita tekan off. Kita off kan dia. Okay. Pusing. Okay, dah off. Okay. Kita on balik. Okay, dia dah okay lah daripada area tadi. Okay. Sebab calculator ni dia tak ada button off. Jadi kita tak boleh nak off kan. Dia offkan daripada lah. Dia automatic off selepas 7 minit eh. Kalau tak digunakan. Jadi kalau kita tekan macam ni pun dia tekan off. Tapi kita boleh tekan ke sini. Tengok. Eh, dah off kan. Okay, on semula. Okay, jadi kita tutup. Ambil skru. Pastikan semua rapat. Jadi bateri telah ditukar. Okey. Sekarang ni ada solar, tak ada solar, dia tak ada gelap dah. Okey. Terang. Terang biasa. Okey. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe apa-apa anda potong.